ke zaman SMA gitu ya, suka inget dulu, suka suka tatalu. Apa ya bahasa Indonesia tatalu teh, coklat fans? Ah pokoknya nama itu ya, nih yang gini. Berisik itu mejanya rusak. Ya masih kredit deh, belum lunas. Nggak ada alat pukulnya lagi, pingin tatalu teh. Tatalu mah pakai tam-tam aja. Iya nggak ada alatnya. Ada ini nih. Mana? Ini. Iya mah tuh lain, tam-tam. Si Besti mah kumaha. Iya mah tuh. Alah. Nyari atau ngawur-ngawur si Besti mah. Bahasnya rusak deh. Panas. Nih. Ada weh gitu ya masalahnya teh. Telepon tukang asnya meren ya biar adem. Halo, assalamualaikum, A. A mau benerin AC, A? Ya, ya sekarang ya, ayah. Oke, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Dan, assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Gesit, eh. Waalaikumsalam, A. Neng Sabrina? Betul, A. Duh, ini katanya AC-nya rusak. Rusak kenapa ya? Nah, saya teh nggak tahu, A. Kalau tahu juga saya nggak akan manggil, A. AC-nya yang, oh ini? Iya, betul. Wah, salah, Neng. Neng mah bukan beli AC, ini buat cuci. Aduh. Wah, ini mah AC betul. Terus, itu apa Neng? Ada keler di sini? Ini teh saya mau belajar tam-tam, cuma ini teman saya ngasihnya salah. Ini mah bukan tam-tam atuh Neng. Tam-tam mah bukannya kayak gitu. Saya punya, kebetulan saya bawa. Mana coba bawa sini. Sekalian ajarin saya, A. Nanti dulu, saya juga lupa di mana tam-tamnya sebentar. Ada? Nah. Ini tam-tama yang asli mah gini, bukan itu. Itu mah buat main drum band. Tuh murag lagi. Apanya? Chatnya murudul. Nah ini yang namanya tam-tam. Mainnya juga beda sama itu. Saya biasa main ini. Nah sekalian ajarin saya, A. Sekalian Coklat Friends juga kasih tips main tam-tam yang betul. Jangan dikasih tips nih. Saya kan servis AC. Oh, iya. Gak ada tips. Jangan. Saya paling bisa ngasih tahu cara-cara bermain tam-tam. Ah boleh, A. Di mana? Di sebelah sini. Situ? Jangan di sini, bahaya. Oke. Ini boleh duduk ini ya? Boleh, boleh. Siap. Nah, A, kasih tipsnya tuh, A. Apa? Cara main tam-tam yang betul tuh harus ngapain aja? Pertama, kita harus punya tam-tam. Karena kalau main tam-tam gak ada tam-tamnya, mau mainin apa? Main itu bukan tam-tam. Benar sih. Terus yang penting kita harus pemanasan dulu. Pemanasan. Kayak olahraga kan harus ada pemanasan. Ini bukan pemanasan. Ini. Minta maaf. Iya. Yang biasanya dipakai main tam-tam kan jari. Ramo. Jadi si ramo ini harus lemas dulu. Pelemasannya itu seperti ini nih. Kayak gini-gini ya. Kalau bisa dibunyiin. Petek-petek gitu. Tah kan disada. Ada. Nah, berarti jago minang gawe sama kuli. Ya, enggak apa-apa itu bagus untuk kesehatan. Ke atas gitu. Ke samping. Samping. Ke sini. Udah itu aja. Ini tuh pemanasan main tam-tam. Iya, tam-tam. Muay Thai. Kan badan juga harus itu karena main tam-tam bergerak semuanya. Leher juga jangan lupa itu kan. Siapa tuh main tam-tam sambil headbang gitu kan enggak apa-apa. Udah lemas. Nah, udah semuanya lemas. Kita istirahat dulu, tidur dulu 5 menit aja, ya enggak langsung aja. Itu lila deui. Pokoknya udah tangannya udah terasa tidak kaku dan lemas, kita bisa memulai main tam-tam. Jadi perlu diingat, tam-tam itu yang penting suara dasarnya tak-tak dung-dang-dut. Tak-tak ya. Dung-dang-dut? Jadi belajarnya tuh harus... Nah gitu. Tapi kan tangannya tuh harus itu ya, harus bisa sinkron, bisa main bareng. Karena kalau yang benar itu main tuh gini. Nah, untuk belajar itu teh, tangan kiri atau jari kiri sama jari kanan, itu pasti misah. Karena kalau bersatu begini, ya benar. Gancet. Jadi kura-kura. Jadi belajarnya gini. Ini masih misah ya, masih apa? Masih sekali-sekali. Itu masih sekali-sekali. Kalau yang bareng tuh gini. Gitu. Jadi intinya main tam-tam itu, yang pertama tak itu, yang kedua dutnya untuk bikin bunyi suara
itu tuh dua gerakan. Pertama satu dipukul pakai jari tengah atau jari telunjuk atau kelingking, jangan terlalu kecil. Jadi jari tengah aja. Setelah dipukul gitu, diketuk gitu, kita dorong. Jangan didorong begitu. Oh iya. Pindah tempat. Jadi harus gitu. Nah itu yang penting mah basicnya kalau main tam-tam itu harus ada dudnya. Tapi kalau terpaksa juga nggak apa-apa, gini aja. Lumayan kan di tongkrongan kalau sambil gitaran di warung, di kosan, alasan kan ke kosan main, kita belajar tam-tam. Padahal mah mau benerin AC gitu. Tapi saya pernah di sini nggak ya? Asal pernah kan dia, tapi mungkin saya lupa. Apa dah yang bisa ingetin, bisa ada di sini tuh apanya? Udahlah kita fokus ke tam-tam. Oh iya, iya. Soalnya kalau ke yang lain saya suka kemana-mana. Jadi itu tadi ya. Jadi tam-tam itu ada suara takdutnya. Takdut. Nah gitu. Takdut. Jadi kalau udah bisa begini. Yang maksudnya tangan kiri sama tangan kanan udah bisa bermain berbarengan. Jadi gini. Dumbadut. Dumbadut. Nah itu bisa dijadikan pola standar. Jadikan. Jadiin jeng jadikan jadi-jadikin. Gitu ya. Bener, sial hebat. Tuh kadang-kadang saya hebat, kadang-kadang hebat sekali. Kamu siapa ketawa? Kamu kos-kosan deh, iuran ya? Banyakan gini, kamu modai. Kamu ngekosnya harusnya mah sendiri, privasi terjaga. Iya, jam-jaman kosan jam berapa. Iya, jam-jaman dong antri. Oke, balik lagi ke tam-tam. Jadi pola pertama itu bunyinya gini. Bisa juga yang gini. Jadi bukan lagi dung dangdut. Jadi jambu kulutuk gitu. Ada kulutuknya. Kulutuk. Ada juga yang lain seperti ini yang biasanya buat lagu-lagu yang rada slow. Aku mah dulu waktu SMA numpak ping-pingpon. Itu jangan sekali-kali karena itu asusila. Asusila. Ada hukumnya sekarang. Mending kayaknya sekarang numpak ping-ping bonteng. Oh, nah, karena bonteng itu nggak ada ping-pingnya ya. Numpak ping-ping bonteng. Itu biasanya kalau misalnya yang numpak ping-ping itu kenang Sunda. Kenang Sunda. Kayak domba nini kencar-kencar gitu. Padu pang-pak, tumpak. Nah, itu kena, beda lagi sama tam-tam. Tam-tam itu biasanya yang itu. Yang gini. Atau yang gini. Yang apa? Tapi gitu. Mah kalau kayak gini mah jago meren ya. Udah. Saya ngeliatnya juga dari jari-jarinya. Belum beres. Acan. Oh, no. Itu kan pelemasan. Yang gini. Belum lagi yang koplo. Koplo kuma. Yang koplo mah rada. Tendang, cuman tendang, tendang. Hobah. Koplo itu syaratnya ada hobah. Ada hobah. Kalau belum hobah mah belum koplo. Belum koplo. Ya, hobah. Itu koplo. Atau yang ketuk aja yang rada-rada susah. Kenapa kekian tangannya? Kan gitu. Kayak nyapit gitu. Yang ya. Kiri. Ini. Nah, ini biar suara kan ada yang ditepuk gini pakai jari apa bukan ditepuk ini namanya ditoel gitu nya. Ada juga yang gini. Sebenarnya saya juga main tam-tam tuh otodidak. Kiur. Cuma nguap tuh. Beda lagi. Sebenarnya untuk koplo itu instrumennya juga beda lagi. Enggak seperti ini. Ini kan dua-duanya dari fiber. Ada juga tam-tam yang dari bahannya kulit. Gitu. Jadi dia juga butuh skincare. Iya karena kulit itu skin. Biar dirawat. Skincare gitu ya. Iya. Gitu. Yang penting itu dasarnya itu aja. Kalau abisnya Neng Sabrina mau nongkrong bersama teman-teman di pos ronda, atau di kios, apa di warung gitu ya. Yang lain main kita, Neng Sabrina bawa tam-tam aja. Berarti yang pertama harus punya tam-tam. Punya tam-tam. Yang kedua pemanasan. Iya, semua juga pemanasan dulu. Yang ketiga. Ya itu tadi polanya. Polanya. Patternnya, ada pola. Jadi kan polanya kalau pola baju kan ada buat kerah, ada buat tangan. Itu tam-tam juga ada polanya. Pola ketukannya. Yang tadi, yang standarnya itu tak-tak dung-dangdut. Tak-tak dung-dangdut. Kalau dung-dung tuk-tak-tak itu gak enak kan dibalik soalnya. Iya kan? Tak-tak dung-dangdut. Kedua, dung-dung tak-tak. Gak enak. Itu bukan tam-tam. Gitu. Bener eh si A. Jago. Atau pegawaian atau Neng? Sekarang saya mau kasih challenge, Sok. Dibalikin.
Balikin kumanya itu kan gini, saya teh. Jadi gini. Dibelak balikin gini. Bisa enggak? Atuh Neng, di mana lagi pemain tamtam enggak ada yang gini, Neng. Ya dibalikin gini aja. Gini mah hesek kudu. Makanya kudu kieu tuh, kieu kieu. Udah hesek tuh. Pasti enggak bakalan bisa. Instrumen itu jangan dibulak balik. Nanti dia pundung. Ini kalau gini misalnya ya, saya kan posisinya begini nih. Yang taknya di kiri, yang dutnya di kanan. Saya ditantang, oh coba cerain segini nih. Saya sebenarnya nggak bisa, karena susah. Tapi bisa diakalin. Tangannya saya menyilang. Masih bisa. Jago nih. Saya mah 20 tahun main tam-tam. Masa weh. Lebih kita 26 tahun. Main AC kapan? Baru itu baru? Mah. Gara-gara ada bos saya namanya Wengki. Kamu udah, kamu itu AC aja. Ya saya mah nurut sama atasan. Saya jadi servis AC gitu. Oh, jadi bos bapak tuh namanya apa? Wengki? Wengki. Aduh. Itu mah yang saya tahu kayak itu. Dia masuk ke gua sih. Ah, ini mah bisi coklat lain tahu. Jangan dibilang. Oh iya, aman. Nah, kalau main tam-tam jago pakai ini, pakai galon, pakai ember. Bentar ya, saya ambil dulu ya, ya. Ah, si Neng mah ayah ya, wah, euy. Neng, jangan suka macem-macem, Neng. Coba kamu mah suruh servis AC, saya malah suruh servis kenang japati. Ini sekarang main tam-tam pakai galon. Aduh, jangan dulu ajak mandi tuh, Neng. Jam segini. Gini maksudnya gimana ini, Neng? Ini dipakai jadi tam-tam? Ya, ini gini. Ingat. Lah, cepet takut lah. Ella. Hebat, bisa. Bisa, Neng. Wah, hebat. Aduh, Neng. Ini teh solusi pisan. Kadang-kadang tam-tam saya rusak. Kalau bisanya lagi mau rusak, ternyata bisa pakai ini. Wah, benar ekstra tipsnya benar menemukan solusi baru. Aduh, atuh nuhun pisan. Aduh, terima kasih. Tapi yoga edan bisa pakai galon dan ember. Saya emang enggak pakai ini juga udah edan, Neng, memang. Oh. Beneran, sumpah. Wah, benar ember, galon. Galon. Kela. Itu benar. Kan kadang-kadang kalau manggung ini tuh suka sobek, pecah. Saya suka bingung nyari gantinya. Nanti mah kan di panitia apa di backstage ada galon, ada ember pasti. Wah, ini mah saya harus kasih tahu manajer dulu. Kalau ini teh dua ini teh bisa jadi alat solusi pengganti tam-tam. Neng mah yang penting kalau nanti mau belajar tam-tam, enggak ada tam-tam enggak usah pakai itu. Jangan beli tam-tam mahal, enggak mampu lah. Ini hampir 2 juta ini, Neng. Kamu kosan aja iuran. Iya, banyak aja. Saya getir kenang japati kamu mah. Jadi kalau misalnya mau main tam-tam, tinggal ini aja deh. Pakai galon. Galon. Ember. Ember. Mandi mah pakai gayung aja. Sekarang saya mau pulang dulu. Kasih tahu ke manajer. Kalau manggung bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya, ya siap. Cek, Neng, Mas, selamat sini aja dulu. Jangan ikutin ke saya mau udah nikah nih. Oh. Ah, hebat juga. Bisa pakai galon, pakai ember kayak gitu. Keren-keren. Ih, itu dibenerin gara AC-nya teh kelakap pergi weh. Ini toolbox-nya gimana ya? Saya balikin dulu kali ya sekalian cari angin. Jangan lupa, kalian harus nonton terus DC-DC Extra Tips ya. Pokoknya langsung nonton karena kita punya tips yang sangat tek-tek dung-dang-dut. Ya, dadah ya, rodang, oi.